Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami anikamesin.com akan memperkenalkan salah satu produk kami, yaitu mesin filling liquid. Nah, mesin filling liquid berfungsi untuk memasukkan cairan atau benda liquid ke dalam wadah botol maupun standing pouch atau jerigen. Nah, pada kesempatan ini kita akan jelaskan mengenai fungsi dan beberapa fitur yang dimiliki oleh mesin filling cairan. Ini adalah tombol power. Kemudian ini adalah tombol nozzle. Dan mesin filling cairan ini memiliki 3 nozzle atau 3 pengisi. Kemudian ini nozzle yang kedua. Kemudian ini adalah nozzle yang ketiga. Dalam aplikasinya kita bisa menggunakan nozzle ini secara bersamaan. Namun kita juga bisa menggunakan satu nozzle dalam satu operasional mesin. Misalnya kita ingin menjalankan satu nozzle di yang pertama, kemudian kita bisa mengoffkan nozzle yang kedua maupun nozzle yang ketiga. Nah, jika kita ingin menggunakan nozzle yang dua nozzle secara bersamaan, maka kita tinggal menekan tombol yang ada pada nozzle pertama, kemudian nozzle yang ketiga. Jika kita ingin menggunakan secara bersamaan tiga-tiganya, kita tinggal menekan tombol atau panel kontrol yang ada di nozzle pertama, nozzle yang kedua, kemudian yang ketiga. Ya, demikian cara operasional mesin filling cairan. Setelah proses pengisian dilakukan, kita mematikan tombol atau kontrol panel, kemudian mematikan saklar. Demikian ulasan mesin filling cairan otomatis. Saksikan terus informasi dan video tentang aneka mesin di channel kami anikamesin.com. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.